Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi terbaru nih untuk calon mahasiswa baru tahun 2020 yang akan melaksanakan tes penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama. Jadi ada perubahan jadwal teman-teman, yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli, diundur dan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli sampai dengan 16 Juli 2020. Dicatat tanggalnya ya teman-teman. Untuk teknis pelaksanaannya, teman-teman bisa menghubungi narahubung humas di bawah ini. Jangan lupa ikuti juga akun sosial media YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter milik Universitas Nurul Jadid ya, untuk mendapatkan informasi lengkap seputar Universitas Nurul Jadid. Untuk calon mahasiswa baru yang akan melaksanakan tes, silahkan mempersiapkan diri, jangan lupa berusaha dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.